Oke, jadi hari ini kita kedatangan pasien dengan riwayat diabetes, teman-teman. Nah, ini kondisi lukanya ya. Ini kita kebetulan ini lukanya sudah kurang lebih 1 bulan ya dirawat sendiri dan tidak sembuh-sembuh ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran seperti apa perawatannya, yuk simak video ini sampai selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pediscare Malang, channel yang selalu memberikan edukasi-edukasi kesehatan, khususnya perawatan luka. Pada video kali ini, kita akan merawat luka dengan riwayat diabetes. Seperti biasa, kita buka dulu ya balutan yang sebelumnya diaplikasikan ya. Dan ini kondisinya. Nah, ini kondisi lukanya. Jadi mohon maaf kami blur ya, karena memang mengikuti aturan komunitas YouTube. Oke, seperti biasa kita cuci terlebih dahulu lukanya dengan menggunakan sabun khusus untuk cuci luka yang kebetulan ini adalah produk kami sendiri, dan kemudian tambahkan dengan air mineral yang masih kemasan, yang masih steril ya teman-teman ya. Oke, ini kita gunakan teknik swabbing ya, dengan cara menggosok-gosokkan ya sampai bersih ya. Kemudian kita coba gosok-gosok lagi di bagian tepi-tepi lukanya ya, agar lebih safety, lebih ini juga lebih bersih dari bekas-bekas salep yang sebelumnya diaplikasikan. Nah, ini ya. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan kasa steril ya, teman-teman ya, sampai bersih seperti ini. Kemudian kita tambahkan antiseptik ya untuk mengurangi bakteri. Kebetulan ini adalah menggunakan Technody antiseptik. Ini lebih bagus sekali untuk mengurangi infeksi. Nah, ini kemudian kita tambahkan terapi adjunktif ya, yaitu ozon terapi, di mana fungsinya untuk mengurangi bakteri dan mengurangi bau pada luka tersebut. Oke, dan selanjutnya kita tambahkan lagi ya, ini ya, kita setting kurang lebih 15 menit ya untuk memaksimalkan kerjanya. Kemudian kita tambahkan lagi terapi infrared untuk memperlancar peredaran darah pada bagian luka tersebut, seperti itu. Nah, ini ya. Oke, setelah kita tambahkan semua terapi tambahannya ya, mulai ozon dan infrared, selanjutnya kita buka. Kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu membuang jaringan mati, atau bahasa perawatan lukanya itulah debridement. Di sini kami menggunakan pinset steril ya untuk membuang jaringan mati ya. Oke. Nah, usahakan hati-hati ya, jangan sampai menimbulkan perdarahan pada luka tersebut, dan sambil tanyakan apakah pasien mengalami nyeri atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, setelah debridement kita pemilihan dressing ya. Di sini kami menggunakan kolagen untuk merangsang epitel atau bagian tepi luka, dan kemudian kami gunakan metcovazin red ya, yang merah, untuk menumbuhkan jaringan granulasinya lagi. Kemudian kita tambahkan absorbernya. Di sini kami menggunakan foam opticellite ya, kemudian difiksasi, dan tambahkan kasa steril kurang lebih 2-3 lapis di atasnya, dan kemudian dibalut dengan kasa gulung. Nah, seperti ini, usahakan rapi dan tertutup agar tidak terkontaminasi dengan udara luar yang nantinya akan menimbulkan infeksi kembali. Nah, kemudian di sini kami menggunakan orthopedicool ya, sampai ke bagian betis agar lebih aman, karena ini kondisi kulitnya kering ya, agar tidak mudah lecet ya teman-teman ya. Kemudian kita tambahkan lagi di atasnya ini elastic bandage ya, ini tahu tensok wrap ya, seperti ini. Nah, agar lebih aman dan safety ya. Oke, usahakan tanyakan apakah terlalu kenceng atau tidak ya balutan seperti ini, demi kenyamanan pasien. Oke, setelah itu dikunci, kemudian kita tambahkan plester lagi di atasnya agar penguncinya tidak mudah lepas, seperti itu ya. Oke, yang terakhir kita tambahkan korip agar lebih cantik dan lebih aman, teman-teman. Nah, itu ya untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pediscare Malang. Dan dari kami, semangat dan dedikasi kami untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.